Kalau satu wajan kayak gini berapa liter ya Mbak G? 10 liter ya? Oke. Berarti sehari kayak gini masak berapa kali kayak gini? 3 kali. Berarti nek 30 liter soto lur ya. Ngeri lur, telung dandang kok ngene. Itu habis berapa ratus mangkok, Mbak? Kurang lebih. Kok sampai tadi ya saya lihat antri nomor 62. 300 lebih ya? 300 lebih ya? 300 kali 6.000. 1.800.000 urung gorengan nih, urung segone, urung sate nih, urung minum ya, Mbak ya. 3 juta dapat lah, Mbak ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nih Mas Tarjo ini posisi sekitar jam 10. Oke. Baru di angkringan Wes ya. Arep pesene antrine dowo ngene lur. Ya, jadi kita nanti tulis pakai karcis ya. Habis itu nanti tinggal pesanan kita diantar ya, sesuai nomor antrian ya lur ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam ya lur. Awas. Oh, dikasih koya ya Mbak ya? Enggak, ini bawang. Bawang? Iya. Oh. Ora koper Mas. Oh, jadi ini udah dipersiapin. Risolnya berapa? Risol pisang. Tiga tujuh. Tempat. 49. Ini berarti satu porsi ini 6.000 gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, kalau untuk mendoanya Mbak? 1.000. 1.000-an? Iya. Untung Mbak itu Mbak? Murah ya lor ya. Nah untung nggak jualan ya Mbak ya? Enggak, jualan. Untung satu aja terjulur 3-4. Iya monggo. Nomor ya lur sampai 42 lur. 41 Pak ya. Sampun 31.500. Oh jadi modelnya kita pesan bayar dulu ya Mbak ya. Ya, ini udah makan tadi. Udah makan. Lah nek orangnya kabur gimana? Ya itu biar yang rezeki ya Mbak. Anakmu sendiri. Harus bayar ya antri ini diwong ini loh. Aduh. Ayo kita
Tapi mereka yang kan gorengan. Jadi di sini telur modelnya kepercayaan lur. Jadi orang pesen makan baru bayar. Tapi yo tetep nek iso yo bayare sesuai pesenan ya lur. Aja ngomong muni soto telu. Dipangane papat yo. Sake lur bakule lur. Ini apa ini? Oh, bayar. Soto biru. Asusu. Asusu 4.000. Udah hangat atau pasta? Udah hangat. Terus? Itu biasa. Kecil kecil. Kecil kecil. 35 Alur kita ngobrol sama ownernya ya. Ini berhubung Mas Gondrongnya enggak ada. Kemana Mbak Mas Gondrong? Masih jemput anaknya. Oh, ini sama istrinya ya, Mbak ya. Mbak, mulai buka jam berapa, Mbak? 60. Jam 7. Jam 7? Sampai jam berapa Mbak ya? Sampai habis. Rata-rata habisnya jam berapa? Kalau soto jam 2:30, alhamdulillah habis. Itu habis berapa ratus mangkok Mbak kurang lebih? Kok sampai tadi ya, saya lihat antri nomor 62. 300 lebih ya? 300 lebih ya? 300 kali 6.000 1.800.000 urung gorengan nih, urung sego nih, urung sate nih, urung minum ya Mbak ya. 3 juta dapat lah Mbak ya. Jadi ini untuk teman-teman yang mau berkunjung di sini, patokannya di mana Mbak? Alamatnya? Siri Rezeki Dalam Raya nomor 33 di map ya lur, Angkringan West gitu ya. Jadi bukanya Senin sampai Sabtu ya Mbak. Oke, Minggu libur ya. Nah ini terakhir Mbak, pesan buat teman-teman yang baru merintis jualan, pesennya apa Mbak biar bisa serame seperti Mbaknya ini? Tapi kalau takut aku lebih yang ini jalan. Kalau ramai tanya Mas Gondrong. Oke, karena rezeki Tuhan yang ngatur ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah. Semoga nanti habis liput usahanya tambah laris ya Mbak ya. Amin. Siap. Pas satu. Oke. Sotonya kayak gini ya lor, langsung kita coba lor ya. Oke, siap. Pas satu sama kebebri satu. 9 sama 4, 13. Yeah.